Oke, halo YouTube. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian yang khususnya pemula, bagaimana caranya menerbangkan drone dengan aman ya. Oke, jangan kemana-mana. Sebelum lanjut ke videonya, nyalakan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi pertama-tama teman-teman itu harus men-setting home point-nya dulu ya, home point, agar ketika drone lost signal dengan remote itu nanti drone akan dengan mudah pulang sendiri ya, RTH ya. Oke, kemudian yang kedua, ini akan menjadi, jangan dianggap sepele ya maksudnya. Jadi kita itu harus secara pandangan mata nyata ya, itu harus melihat drone seperti nyata ya. Jadi harus dengan nyata kita itu melihat drone kita itu posisi ada di mana. Soalnya banyak kejadian kita terus memantau FPV, namun ternyata di belakang itu ada pohon atau apa gitu ya. Ya, walaupun secanggih apapun teknologi, maka waspadalah, jangan anggap sepele, menjaga itu akan lebih baik. Oke, ini saya terbang di Pantai Karapiak ya. Oke, saya terbang di Pantai Karapiak dan anginnya cukup kencang ya di sini. Bisa dilihat itu drone-nya sangat miring sekali ya. Lumayan anginnya, dan bisa kedengaran di sini sama mic ya. Anginnya sangat kencang sekali, dan saya juga nggak akan jauh-jauh karena di video kali ini saya hanya akan membagikan tips ya buat teman-teman khususnya yang menjadi pilot masih pemula kayak saya ini. Oke, kita main-main dulu sebentar. Oke, ini saya gede angin. Oke deh, pokoknya gitu aja ya teman-teman. Yang satu itu setting dulu home point supaya ketika drone hilang sinyal atau ya intinya hilang sinyal atau baterai lowbat, itu dia akan otomatis pulang sendiri ya ke rumah ya, ke tempat dimana dia take off ya. Oke, yang kedua itu tadi kita harus melihat drone secara real ya, kayak gini ya. Oke, mantap. Oke, sekian dulu untuk tips cara menerbangkan drone dengan aman ya kali ini. Sampai jumpa, jangan lupa share jika kalian suka dengan video ini. Oke, sampai jumpa.